sana-sana untuk mengenal lebih jauh tentang Bakul. Cara menanamnya, merawatnya, bahkan manfaatnya pun juga akan kita pelajari pada hari ini. Bagaimana sih cara merawat pohon itu? Untuk menanam pohon, yang pertama, pilihlah lokasinya. Lokasi yang tepat untuk menanam pohon adalah lokasi yang cukup cahaya mataharinya, juga tidak terlalu dekat dengan rumah atau bangunan. Yang kedua, perhatikan suhu lingkungannya. Pilihlah bibit pohon yang kiranya sesuai dengan suhu dan iklim, juga sesuai dengan ketinggian tanahnya. Langkah-langkah menanam pohon. Langkah yang pertama, keluarkan bibit dari pot. Gunakan sekop untuk mengukur bola airnya. Gali lubang 2 kali lebih lebar dan juga 10 cm lebih dalam dari bola akarnya. Taruh tanah galian di sebelah dan tambahkan pupukan atau kompos ke tanah yang digali, kemudian aduk rata dengan garam pun ya. Langkah kedua, rebikan akar yang kusut atau padat dengan lembut. Lepaskan gumpalan akar yang tumbuh melingkar dan potong yang rusak. Ini akan memberikan tanaman untuk mengerahkan semua energinya ke dalam pertumbuhan baru yang lebih sehat. Langkah yang ketiga, berdirikan pohon di lubang dan posisikan di tengah. Pastikan pohon itu berada pada tingkat yang sama dengan tanah di sekitarnya. Langkah keempat, isi kembali lubang dengan campuran tanah dan kompos. Kompos akan memperkaya tanah dengan humus. Hal itu untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyimpan nutrisi. Langkah kelima, aburkan sedikit banyak pupuk kandang di atas permukaan tanah dan air dengan baik. Tutupi bagian atas dengan lapisan mulsa organik untuk menjaganya dari bertengkar. Dengan menggunakan tangan, tepuk-tepuk tanah dengan kuat. Kemudian, siram-siram tape lagi untuk usaha basahnya ya. Menanam pohon. Seperti yang tadi kakak jelaskan, untuk menanam pohon yang pertama pilih lokasinya. Yang kedua, persiapkan bibitnya. Yang ketiga,